back to my channel Cahaya Sky guys. Kali ini guys, aku bakal nge-tutorialisasi cara membuat baju baru di Sakura School Simulator. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama, si Riris menggunakan baju casual wear summer 6. Nah, kalian cari aja casual wear summer 6 ya guys. Nah, di sini ya guys. Kalau misalnya udah, kalian bisa beri warna terlebih dahulu ya guys. Tapi ini aku warnain, ini warna ini pink. Nah, ini lalu putih. Ini salah. Ntar guys, ini putih. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal ke hair accessories dan pilih knit headband ya guys, yang ini. Kalau misalnya udah knit headbandnya, headband itunya, kalian bisa warnain dulu ya guys aksesorisnya sebelum kalian atur ya guys. Di sini aku bakal beri warna ini merah ya ini. Kalau udah kalian bisa atur di bagian car edit, di bagian hair accessoriesnya ya guys ininya. Kalian atur aja sampai ke bawah gitu dia. Nah, jadi kayak dia tuh harus gede gitu ya guys. Nah, ini rotationnya juga harus diatur ya guys. Ini kali limanya. Nah, jadi kayak ini kayak baju dress gitu ya guys, cuman dia tuh gede banget ininya bawahnya. Nah, ini masih bisa kalian atur kalau misalnya kalian mau atur. Nah, ini kebawahin. Udah deh, seperti ini guys. Tuh. Bagus kan? Kayak begini, kalau misalnya udah, ini masih bisa kalian atur lagi ya guys. Kalau misalnya aku sih kayaknya masih bisa. Ini apa, harus diputer ya? Salah. Ini salah. Ntar guys, ini harus diputer guys. Yaudahlah ya guys, ini puter lagi ke arah sini. Nah, dah. Gini aja ya guys, walaupun di belakangnya dia itu kayak gini ya guys. Kalian lihat kayak gini dia, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini masih bisa diatur, cuman ya udahlah. Jadinya kayak gini. Kalau misalnya udah di bagian item head, kalian pilih headband ya, guys, yang ini. Lalu kalian tinggal ke bawahin. Jangan lupa pencet plus ya, gedein gitu. Jadi kayak ada hiasan gitu ya, guys, di bagian pinggangnya ini. Nah, ini masih bisa diatur lagi ya, guys, sama kayak tadi itu diatur-atur aja. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya udah, kalian bisa beri warna. Ini aku beri warna. Bentar, ini putih aja kali ya guys. Bentar guys. Ini coba dulu ya guys, aku ganti warna dulu. Aduh. Ini warnanya merah aja deh guys. Nah, ini putih. Ini merah aja. Terus ini yang putih. Terus ini, bentar ya. Ini merah, tapi ini putih. Nah, ini juga boleh lah ya guys, kayak gini. Jadi deh guys, cantik kan? Kalian bisa beri ekspresi juga ya guys kalau kalian mau. Nah, ini kalau bisa kalian harus itu ya, pakai walk mode biar dia itu bagus ya guys. Walk mode. Nah, kalau misalnya masih kayak gitu, kalian masih bisa atur ya guys. Kalau misalnya dia tuh nembus-nembus gini. Oh, ini betul guys. Nah, seperti inilah ya guys. Ya, tapi masih kelihatan sih guys, gak apa-apa ya. Jadi kita atur ulang lagi. Nah, ini ke depan. Nah, ini lumayan lah ya guys, gak kelihatan, tinggal diatur lagi yang ini. Dan jadi deh guys. Tuh, bagus banget kan. Kalian bisa ganti-ganti warna sepuas kalian. Nah, gimana guys tutorialnya? Gampang kan? Segitu dulu ya guys untuk videonya. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys. Bye!